Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tipis Milir. Alhamdulillah di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi informasi terbaru ya, mengenai aplikasi yang belakangan error ya, seperti TikTok Cash dan Snack Video teman-teman, di mana baru-baru ini viral Snack Video yang apabila kita menonton dan membagikannya ke teman, maka kita akan mendapatkan uang. Nah, mungkin teman-teman sekarang lagi membuka aplikasi tersebut ya, dan tertera kesalahan ya atau error. Tentu saja error teman-teman, soalnya Satgas Waspada Investasi atau SWI menghentikan 28 entitas ilegal termasuk TikTok Cash dan Snack Video yang belakangan viral di media sosial. Ketua SWI Tongam L. Tobeng mengatakan penghentian dilakukan usai SWI menemukan TikTok Cash menawarkan uang kepada pengguna hanya dengan memperbanyak menonton video di aplikasi ini. Dan pihaknya juga sudah meminta aplikasi Snack Video menghentikan kegiatannya lantaran tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Aplikasi tersebut bahkan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia. Tonga mengingatkan masyarakat harus waspada terhadap penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya. Nah, itu dia ya teman-teman alasannya kenapa saat teman-teman membuka aplikasi Snack Video dan TikTok tertulis error ya teman-teman. Saya juga kaget tadi pas mau buka ya, padahal saldo masih ada sekitar 100-an di sana ya, tetapi sudah tidak bisa kelihatan teman-teman, bahkan tidak bisa memutar ya, tertulis error gitu ya. Oke teman-teman yang mengalami ini ya, bersabar saja ya yang masih punya saldo di akunnya, semoga tidak hilang ya. Semoga bisa pulih ya saldonya. Oke, semoga bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan platform ini teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.